Nah, ini teman-teman untuk hasil akhirnya. Alat pelubang mulsa tadi untuk proses awalnya sudah saya buatkan videonya. Nah, ini untuk hasil akhir. Ini dari bekas botol E4 peternakan, karena kalau E4 pertanian itu warnanya kuning kalau tidak salah. Nah, ini menggunakan bekas botol. Nah, teman-teman bisa menggunakan bekas kaleng ataupun sejenisnya. Nah, setelah saya buat gigi seperti ini, saya beri kayu untuk pegangan. Nanti kita coba aplikasikan, teman-teman.